Yang sana, ke sana. Pegang celananya, jangan putus. Jakarta Barat akan menyampaikan press release terkait kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP, yaitu yang dilakukan oleh kurang lebih 5 orang yang tertangkap, ya. Namun kasus ini pertama kali kita lakukan penyelidikan sampai menangkapnya itu dari kasus yang terjadi pada Kamis 12 November 2020 di Cengkareng. Jadi mereka ini mengaku sebagai petugas. Ada petugas pengukur tanah, ada yang mengaku petugas COVID dan sebagainya. Kemudian datang ke rumah sasaran atau target mereka. Kemudian tuan rumahnya diajak ngobrol. Dan pada saat yang bersamaan, teman-temannya melihat situasi tuan rumah lengah, langsung masuk ke dalam dan mencari barang-barang berharga untuk kemudian dibawa kabur. Dua diantaranya itu pada saat diamankan mencoba melawan petugas, dan karena keselamatan petugas terancam maka dilakukan tindakan tegas terukur. Ya, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat khususnya Unit Tamras, tadi malam kami telah menangkap salah satu pelaku dari kelompok 363 ini. Kelompok ini dikenal di dunia kejahatan sebagai kelompok yang Pandawa, ya, mereka sudah melintang di tindak pidana ini. Beberapa dari mereka residif, ya, sudah pernah juga masuk terkait dengan perkara yang sama. Awal mula dari penyidikan ini terkait dengan adanya peristiwa kejadian pencurian pemberatan pada tanggal 12 November di Cengkareng, di mana para pelaku ini dari Gerai Pandawa ini mengaku sebagai petugas kelurahan yang akan mengukur kelebihan tanah dari rumah korban. Kemudian dua orang berusaha mengalihkan perhatian pemilik rumah, sedangkan tiga lainnya masuk dalam rumah, kemudian mencari barang berharga dan meninggalkan lokasi. Kelompok ini juga tidak segan-segan untuk melukai korban apabila korban memperbaiki aksinya, karena setiap melakukan tindak pidana mereka